ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كمسلمين رحمكم الله tidak ada wasiat dan nasihat terbaik di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih dari nasihat ketakwaan. Sampai-sampai sebagian ulama mewajibkan wasiat takwa di dalam khutbah. Maka khutbah Jumat tidak sah tanpa wasiat takwa. Ini kesimpulan dalam mazhab Syafi'i. Wasiat takwa adalah wasiat terbaik karena takwa adalah solusi. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Wasiat takwa adalah wasiat terbaik karena takwa adalah kemudahan-kemudahan. "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Jemaah sekalian, dalam ceramah tarawih malam ini kita ingin tadabburi bersama sebuah ayat Allah tentang orang-orang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'aqibatu lil muttaqin." Dan akhir yang baik dalam segala persoalan hanya akan dianugerahkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jemaah sekalian, andai kata ayat ini hanya disebutkan satu kali di dalam Al-Quran, pastilah ayat ini sangat luar biasa, sangat penting, sangat urgen sekali. Lalu apa jadinya apabila ternyata ayat ini di dalam Al-Quran diulang-ulang oleh Allah sebanyak 4 kali? Pengulangan-pengulangan yang mencapai 4 kali ini menunjukkan bahwa ayat ini luar biasa. Bahwa ayat ini benar-benar spesial. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Akhir yang indah dan baik dalam segala persoalan hanya akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Jemaah sekalian, pertama sekali Allah menyebutkan ayat ini di dalam surat Al-A'raf. Ketika Allah berbicara tentang intimidasi suku Kibti Fir'aun terhadap Musa dan Bani Israel. Mereka diintimidasi. Bahkan Fir'aun melakukan kezaliman yang luar biasa seperti yang Anda tahu. Lalu apa kata Nabi Musa alaihi salam? Qala Musa liqaumihi, "Ista'inu billahi wasbiru. Innal arda lillah yurithuha man yasha'u min 'ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin." Musa alaihi salam berkata kepada Bani Israel yang hidup dalam kezaliman dan intimidasi Firaun, "Ista'inu billah wasbiru." Hendaklah kalian minta bantuan Allah dan hendaklah kalian tetap di dalam kesabaran. Innal arda lillah, bumi ini bukan milik Fir'aun, tetapi milik Allah. Yurithuha may yasha'u min ibadih. Allah akan mewariskan kepemimpinan bumi ini kepada orang-orang yang ia kehendaki. Lalu Allah menutup ayat tersebut, wal 'aqibatu lil muttaqin.
akhir yang indah dan baik akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Ini ayat pertama. Ayat ini berbicara tentang sebuah gejolak sosial, tentang sebuah kezaliman sosial. Namun siapa yang akan keluar dari gejolak sosial itu dengan akhir yang baik? Allah mengatakan hanya orang-orang yang bertakwa. Kemudian ayat dengan redaksi seperti itu juga Allah ulang di dalam surat Hud. Ketika Allah tabaraka wa ta'ala telah selesai bercerita tentang kisah Nabi Nuh. Nuh dengan umat yang yang awalnya dihina dan dinista. Tetapi kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan mereka, orang-orang yang menista, orang-orang yang berbuat zalim, dan menyelamatkan Nuh alaihi salam dengan orang-orang yang beriman. Setelah Allah berbicara cerita ini, maka Allah tabaraka wa ta'ala menutupnya. Lantas Allah berfirman, tilka min amba'il ghaib. Cerita Nuh ini adalah cerita yang gaib darimu Muhammad. Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha. Engkau dan kaummu tidak pernah mengetahui cerita Nabi Nuh itu sebelum ini. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fasbir innal aqibata lil muttaqin. Maka bersabarlah, sesungguhnya akhir yang baik akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat yang ketiga redaksinya sedikit berbeda, tetapi tujuannya sama, terletak pada surat Taha. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka bis salati wastabir alaiha, la nas'aluka rizqan, nahnu narzukuka wal aqibatu lit taqwa. Perintahkanlah seluruh anggota keluargamu menjalankan salat. Kami tidaklah meminta rezeki kepadamu. Justru kamilah yang akan memberikan rezeki kepadamu. Wal aqibatu lit taqwa. Akhir yang baik dalam segala masalah, dalam segala persoalan akan diberikan kepada ahlut taqwa, orang-orang yang bertakwa. Jemaah sekalian, ayat terakhir di dalam surat Al-Qasas. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala bercerita tentang Qarun, orang-orang, seorang yang telah mengumpulkan kekayaan yang luar biasa, tetapi kemudian akhir dari kekayaan itu bahwa Qarun hancur, tertumbun dengan kekayaan-kekayaannya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tilka darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Demikianlah negeri akhirat, hanya kami berikan kepada orang-orang yang tinggal di bumi jauh dari takabbur dan merasa diri tinggi. Lalu kemudian Allah berfirman, wal aqibatu lil muttaqin, dan akhir yang baik, akhir yang indah hanya akan diberikan bagi orang-orang yang bertakwa. Jemaah sekalian, empat kali ayat ini terulang dalam Al-Quran agar anda tahu bahwa ayat ini benar-benar salah satu kaedah hidup. Bahwa ayat ini sekali lagi adalah salah satu kaedah hidup. Anda harus menjalani hidup ini sesuai dengan ayat. Dunia ini bukan negeri nikmat di mana anda tidak pernah mengalami persoalan. Tetapi dunia ini adalah hidup ujian, penuh ujian. Wa kadzalika ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Kami menjadikan sebagian kalian menjadi ujian bagi sebagian yang lain. Istri ujian bagi suaminya, anak-anak ujian bagi orang tuanya. Seorang kakek ujian bagi seorang kakak, ujian bagi adik-adiknya. Maka sebagian kita adalah ujian bagi sebagian yang lain. Maka hidup ini jemaah sekalian, dari awal sampai akhir adalah ujian-ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila anda menginginkan hidup tanpa ujian,
Sementara Anda masih berpijak di atas muka bumi ini, Anda sesungguhnya sedang mengandaikan sesuatu yang mustahil. Dengan kata lain, mengharapkan hidup tanpa ujian adalah sebentuk upaya merendahkan akal sehat sendiri. Waliyadu billah. Maka jemaah sekalian, yang terpenting adalah bagaimana Anda keluar dari setiap ujian-ujian. Bagaimana Anda keluar dari setiap persoalan-persoalan hidup. Ini yang penting. Ini yang menjadi poin. Empat ayat yang telah kita sampaikan tadi menunjukkan bahwa tidak pernah siapapun keluar dari sebuah persoalan hidup kecuali disebabkan karena ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, solusi dalam kesulitan-kesulitan, jalan keluar dalam segala persoalan-persoalan Anda, solusi dan jalan keluar bukan soal kepintaran. Bukan pula soal materi. Tetapi Al-Quran yang berbicara dengan kebenaran berbicara bahwa solusi itu adalah soal ketakwaan. Seorang psikolog Perancis yang bernama Carmuji, beliau punya buku yang sangat diminati dunia internasional pada tahun 80-an. Sampai-sampai buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan judul Jadid Hayatak, perbaharui selalu hidupmu. Apabila kita membaca buku yang ditulis oleh pakar psikolog Perancis bernama Carmuji ini, seakan-akan ada satu kesimpulan bahwa laki-laki ini tidak pernah hidup dalam masalah. Atau setidaknya, tidak pernah ada masalah besar bagi seorang besar yang bernama Carmuji. Tapi Anda tidak bisa menyangkal satu kenyataan bahwa ternyata Carmuji meninggal dengan cara bunuh diri. Seorang pakar psikologi, untaian kata-katanya selalu dinanti-nanti oleh orang-orang yang mencari solusi. Tapi ternyata ia mati dalam kepintarannya sendiri, ia bunuh diri. Ingin saya katakan jemaah sekalian bahwa solusi persoalan bukan soal kepintaran. Jalan keluar dari kesulitan-kesulitan Anda bukan soal intelektualitas. Tetapi Al-Quran yang berbicara dengan kebenaran sekali lagi mengatakan bahwa solusi dari setiap kesulitan adalah persoalan ketakwaan. Oleh sebab itu jemaah sekalian yang saya hormati, Allah tabaraka wa ta'ala menegaskan ini dalam Al-Quran, antara lain firman Allah, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Siapapun yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dalam setiap kesulitan hidupnya. Ayat ini adalah kebenaran. Dan ayat inilah hidup yang konkret. Bahwa tidak ada orang yang keluar dari kesulitan kecuali karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid mengatakan, apabila engkau tidak mengetahui ketakwaanmu, maka lihat kesulitan hidupmu. Apabila dalam kesulitan-kesulitan hidup Anda menemukan jalan keluar yang baik, berarti Anda orang yang bertakwa. Tapi apabila dalam kesulitan-kesulitan hidup Anda gagal menemukan solusi, Anda gagal menemukan jalan keluar, percayalah bahwa Anda bukan orang yang bertakwa. Karena tidak ada kesulitan dalam kehidupan seorang yang bertakwa melainkan akan berakhir dengan baik. Wal aqibatu lil muttaqin. Oleh sebab itu jemaah sekalian, tidak usah menghindari kesulitan, karena kesulitan adalah hidup itu sendiri. Yang mesti Anda lakukan sebagai orang yang bijak dan berpikir cerdas, jangan hindari kesulitan, tapi hadapi kesulitan. Tapi Anda tidak bisa menghadapi kesulitan dengan harta, dengan jabatan, atau dengan kepintaran. Maka Anda lihat orang-orang pintar hidup penuh masalah. Orang berharta dan para pejabat hidup dalam tumpukan masalah. Anda hanya bisa menghadapi kesulitan dan persoalan hidup Anda dengan ketakwaan. Maka begitu kesulitan itu datang, begitu persoalan hidup ini datang menggulung-gulung Anda, ingat, hadapi dengan ketakwaan. Dan jemaah sekalian, ketakwaan terbaik melawan masalah dan persoalan hidup adalah zikir dan salat.
Dan zikir terbaik adalah ucapan subhanallah wa bihamdih. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qad na'lamu innahu yadiqu sadruka bima yaqulun. Kami tahu bahwa jiwamu wahai Muhammad sesak disebabkan karena perilaku orang-orang kafir Quraisy. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Maka hendaklah engkau ucapkan subhanallah wa bihamdi. Bertasbih dan bertahmidlah kepada Allah dengan mengucapkan subhanallah wa bihamdi wa kum minas sajidin, dan hendaklah engkau melakukan salat. Maka jemaah sekalian, begitu terjadi masalah, maka basahi lisan anda dengan ucapan subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Bacakan sebanyak-banyaknya. Kalahkan masalah dengan zikir subhanallah wa bihamdihi. Ayat ini kebenaran. Tidak akan ada kenyataan di luar kenyataan yang dijelaskan oleh ayat. Bahwa Allah berfirman, hatimu sesak dengan persoalan hidup yang dilakukan oleh orang kafir Muhammad, keluarlah dari keadaan itu, ucapkan subhanallah wa bihamdi. Ini yang pertama. Kejamaah sekalian yang saya hormati, ajaib keadaan orang-orang yang merasa miris dalam kesulitan, orang-orang yang stres dalam kesulitan. Mereka punya senjata mengalahkan kesulitan, tapi mereka tidak mengalahkannya. Senjata sangat sederhana, subhanallah wa bihamdi. Ini yang pertama. Lalu nomor dua, wakum minas sajidin. Perbanyaklah melakukan salat-salat sunnah dalam kondisi-kondisi sulit anda. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas berkata, kana Nabi SAW idha hazabahu amrun fazi'a ila salat. Kata Nabi, kata Ibnu Abbas, adalah Nabi SAW apabila beliau digalaukan oleh satu persoalan, fazi'a ila salat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam segera menjalankan salat. Nabi seorang rasul, dan ternyata hidup beliau tidak lepas dari berbagai kegalauan-kegalauan. Tapi bagaimana Nabi menjalani suasana-suasana galau? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, fazi'a ila salat. Apabila Nabi digalaukan dan digelisahkan oleh satu persoalan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat. Jemaah sekalian yang saya hormati, oleh sebab itu jangan lari dari persoalan. Hadapi persoalan. Dan jangan hadapi persoalan dengan kepintaran, harta atau jabatan. Hadapi persoalan dengan ketakwaan. Ketakwaan terbaik melawan persoalan, melawan kesulitan adalah zikir dan salat. Lalu kalau kita lihat dua ayat yang tadi kita jelaskan, ketakwaan lain melawan kesulitan hidup adalah bersabar. Allah berfirman, fasbir innal akibata lil muttaqin. Bersabarlah. Sesungguhnya akhir yang baik dalam persoalan akan diberikan kepada orang bertakwa. Oleh sebab itu yang ketiga adalah bersabar. Jemaah sekalian, persoalan anda tidak akan menjadi lebih besar kalau anda bersabar. Tapi ketika anda tidak bersabar, persoalan yang kecil ini akan menjadi lebih besar. Oleh sebab itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, musibah anda satu sepanjang anda sabar. Tapi kalau anda tidak sabar, maka musibah anda menjadi dua. Semua masalah akan menjadi lebih besar jika anda tidak bersabar. Tetapi kalau anda bersabar, anda akan keluar dari masalah itu dengan kesabaran. Oleh sebab itu, ketakwaan ketiga untuk melawan kesulitan dan persoalan hidup adalah dengan bersabar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah, kuatkan kesabaran, dan bersiap-siaplah menghadapi musuh. Bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun. Niscaya kalian akan memperoleh keberuntungan. Maka tidak ada keberuntungan, tidak ada akhir yang indah dalam segala kesulitan, kecuali jika anda menjaga diri di dalam kesabaran. Akhir kata jemaah sekalian, entah apapun persoalan dan kesulitan, sepanjang anda menemukan diri anda di atas ketakwaan, terjadi kesulitan, ada masalah,
ternyata Anda bersabar. Yang kedua, ternyata Anda banyak mengucapkan tasbih subhanallah bihamdi. Dan yang ketiga, ternyata Anda mampu membanyakkan salat. Apabila Anda bersama tiga amal soleh ini saat melewati keadaan-keadaan buruk hidup, maka duduk manislah untuk menanti hari yang indah. Hari di mana ayat ini benar-benar akan memberikan Anda sebab menjadi sebuah kenyataan. Wal aqibatu lil muttaqin. Akhir yang baik dan indah benar-benar akan dikaruniakan kepada orang-orang yang bertakwa. Jemaah sekalian, demikian ceramah Ramadan kita, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.